Pada kesempatan ini kita akan mencoba memainkan turnamen lagi. Kita saat ini berada di posisi peringkat 10. Kita coba hari ini apakah kita bisa menaikkan peringkat kita, guys. Langsung kita mulai saja ya guys. Ini adalah word 2 punya peta. Dan tower-tower ini terlihat agak kurang berguna ya guys. Karena ya begitulah guys. Walking is for the living. I've seen biasanya lebih berguna sides. Itu adalah hero overpowernya. Namun seperti yang sudah kita coba pada hari kemarin, hari pertama turnamen, ternyata Blaze hero-nya juga tidak terlalu overpower guys. Itu jadinya kurang efisien. Kita bangun aja prajurit ini, walaupun nantinya mungkin tidak terlalu kuat, ya setidaknya memperlambatlah sedikit pergerakan daripada musuh. Yang paling kita benci di sini adalah ketika munculnya musuh yang penyihir. Kalau sihirnya itu mengenai hero kita menjadi disable guys. Jadi hero kita itu cuma diem saja, kagak ngapa-ngapain, musuhnya lewat dibiarin guys. Jadi selama dalam pengaruh musuh itu, kita benar-benar tidak menyerang, pokoknya tidak ada reaksi, musuhnya lewat-lewat aja gitu. Bahkan kita diserang pun kita diam aja. Ini adalah bagian yang menyebalkan di bagian yang ini guys. Sehingga kita benar-benar dibuat tidak berdaya, sehebat apapun hero kita ya tidak berguna guys. Itu sudah terjadi guys, Connie sudah ditembak. Oke, Connie jadi tidak berguna guys. Untung pengaruhnya tidak lama guys. Jangan sampai dia menembak lagi hero kita yang lain, sehingga hero kita yang lain menjadi diam saja guys. Oke, nampaknya kita sudah berhasil membunuh penyihir itu. Oh my god. Guys, lewat guys. Namun ini lebih baik guys, kita naik ke peringkat 5 besar guys. Kita lihat dulu posisi peringkat ya guys. Oke, ini guys. Peringkat pertama dari Korea. Peringkat kedua, mohon maaf ya guys, saya tidak hafal itu bendera dari mana guys. Peringkat ketiga, kalau melihat dari namanya sih kayaknya ini bendera Jerman ya kali ya, putih, biru, merah. Lalu peringkat keempat juga saya kurang tahu ini bendera dari mana, mirip-mirip Amerika, mirip-mirip Malaysia. Dan peringkat kelima adalah admin guys. Oke, gitu aja ya guys. Semoga nanti kita bisa coba lagi kali berikutnya dan bisa naikkan lagi peringkat kita guys.